Selamat malam guys. Berapa hari sudah saya tiada upload video guys. Saya tiada kredit saya guys, tiada pulsa saya guys. Guys, pulsa saya tidak ada guys. Saya punya kredit guys. Kalau di Indonesia pulsa guys. Alright guys, ini malam guys. Baru saya tebus itu E Madani, E Dompet guys. Saya ucapkan ribuan terima kasih guys kepada Kerajaan Malaysia guys, tidak kiralah kerajaan dan maupun pembangkang guys. Sorry guys, saya cerita ada lintang pukang guys, macam saya kena kejar itu hantu guys. Pula saya terlupa lagi pakai baju, tidak apa guys. Nah guys, kau tengok guys barang-barang yang saya dapat guys. Nah guys, ada susu guys, ada tepung guys. Tepung guys, ada 1 kilo, ada melo guys, ada mie sadap guys, ada bosku guys, nah guys 20 kilo guys, tidak nampak guys, ini beras sap anggur guys, ini guys, nah syukurlah guys, kerajaan guys Malaysia kasih kita E Dompet walau bagaimanapun guys, sedikit sebanyak guys, syukurlah guys. Nah saya ini malam sudah saya tidur nyenyak guys. Saya makan beras bosku. Besok pagi guys bikin jumput guys, bikin kui guys. Ada melu tapi roti sudah tidak mencukupi guys. Syukurlah guys. Yang penting boleh kenyang perut guys. Nah apa-apapun itulah saya bilang guys. Saya ucapkan ribuan terima kasih guys kepada kerajaan Malaysia sudah bagi E Dompet ataupun guys E Walid guys. Guys, itulah perkongsian saya pada malam ini guys. Yang penting ada bilang orang boleh makan apa guys. Syukurlah guys apa yang ada guys. Mana tahu guys di tahun akan datang ini guys 2024 ini guys ataupun 2025 naik lagi guys si Walid guys, itu kerajaan Madani guys, itu kerajaan guys. Guys, apa-apapun guys saya bersyukurlah kepada kerajaan guys maupun pembangkang, dua-dua saya bersyukur guys, sebab kalau tiada kerajaan tiada yang kasih bantuan, tiada melaksana. Kalau tiada pembangkang guys tiada yang kasih bangkang guys, yang harga begini guys, check and balance guys, itu tugas pembangkang guys. Kalau bagi saya guys, apa-apapun saya ucapkan ribuan sekali lagi, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan Malaysia guys. Sudah kasih kepada rakyat Malaysia guys, E Dompet walau bagaimanapun hanya RM 100 ringgit, tapi saya harus bersyukur juga guys apa yang ada. Saya beli beras guys, ternyata guys saya beli beras guys. Nah guys, walaupun saya masuk first time guys, gagal saya punya E Dompet guys, tak salah nomor IC saya, tapi saya ulang balik tapi sekejap saja guys. Oke guys, bye bye guys, sampai di sini saja perkongsian kita guys pada malam ini guys. Apapun guys, picak kaca gelas guys, seandainya tersilap kata dan bicara, maafkan manggung dengan ikhlas guys. Bye bye guys.